Sebagai garda terdepan pengamanan di masyarakat, pelindungan masyarakat atau Linmas dikerahkan untuk menjaga TPS Pemilu 2024. Ribuan Linmas mengikuti apel siaga yang digelar di Lapang Raja Wali Kota Cimahi. Sebagian di antaranya telah berusia sepuh di atas 75 tahun siap menjaga dan mengawas TPS saat pencoblosan. Untuk membantu mengawal dan mengamankan TPS saat pencoblosan pada Pemilu 2024, Perlindungan Masyarakat atau Linmas diterjunkan. Sedikitnya 1.870 Linmas asal Kota Cimahi mengikuti apel siaga yang digelar di Lapangan Raja Wali, Kota Cimahi, dihadiri PJ Wali Kota Cimahi dan jajarannya. Sebagian di antaranya adalah para Linmas yang sudah sepuh berusia 75 tahun ke atas. Pemerintah Kota Cimahi pun memberi perhatian lebih terutama dalam hal kesehatan terkait tugas Linmas saat pengamanan TPS. Namun, para Linmas berusia sepuh nampak antusias saat mendapatkan tugas untuk mengamankan TPS Pemilu 2024. Mereka mengaku telah berpengalaman dalam menjaga TPS Pemilu di hampir pemilihan umum, mulai dari Presiden Soeharto hingga Presiden saat ini yakni Joko Widodo. Pertama kita harus koordinasi dengan KPPS, ya. Itu yang utamanya dulu, nanti sudah koordinasi yang sudah stabil, sudah bisa dilaksanakan, kita tinggal melaksanakannya. Itu nanti ada penjelasan dari KPPS maupun dari PRW-nya sendiri, itu nanti ada penjelasan. Sehingga nanti Linmas ditugaskan di tempatnya di tiap TPS, itu benar-benar bertanggung jawab. Menghadiri apel gelar pasukan Satlinmas ya, yang ada di seluruh kecamatan dan kelurahan. Tiada lain adalah di masa tenang ini saya memastikan bahwa mereka sudah siap siaga dalam menjaga kondusivitas dan termasuk nanti bertugas di TPS-TPS. Nah, kita sudah mulai untuk melakukan beberapa persiapan-persiapan ini dan saya melihat semuanya sudah berjalan dengan baik. Dari jumlah yang kita siapkan di sini hadir kira-kira 1.870 dari 3 kecamatan. Ya, jadi kita sudah siapkan itu semua dan semoga mereka ini kan ujung tombak di lapangan ya, di depan, sehingga nanti dengan adanya gelar pasukan ini setidak-tidaknya memberikan semangat, spirit, dan selain itu juga tentunya adalah kesiapsiagaan mereka nanti ketika bertugas dan termasuk menjaga di masa tenang 3 hari. Rencananya, para Linmas tersebut akan ditempatkan di masing-masing TPS. Satu TPS akan dijaga Linmas dengan jumlah minimal 1 Linmas.